Aksi penghadangan kembali terjadi di Distrik Ilo, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Patroli aparat keamanan dari Kesatuan 753 dihadang oleh kelompok sipil bersenjata di kawasan Jembatan Beton Ilo. Oleh keamanan dihadang, ketika itu tim pimpinan Letnan Iwayan Sukarta beserta Pradana Adib, Prada Supiyoko dan dua masyarakat sipil akan kembali ke pos setelah melakukan patroli di kampung Jigonikme saat akan kembali mereka diberondong tembakan. Akibatnya Letnan Iwayan meninggal di tempat, selain itu Tono, sopir kendaraan juga meninggal akibat dipanah dan bacok. Sedangkan Prada Supiyoko dan Prada Andi berhasil lolos setelah melakukan perlawanan sambil meminta bantuan, sementara kendaraan mereka dibakar. Belum ada keterangan dari Kodam Cendrawasih terkait peristiwa ini.